Bagi rezeki insya Allah berkah Allah lumai. Contohnya kayak ibu Krias Kondang, ibu Jojo, kayak iya ini si peduli banget manusia usil. Usil ini kepanjangannya usia lanjut. Suatu contoh kayak bodoh kami kakin cili omo bisa diceneng-ceneng maring karang bawang Purwokerto bagi-bagi rezeki. Semoga ibu Jojo panjang usia yang murah rezeki nih kalau rumah. Tapi usir beritahu berapa tahun? Kosong. Masih rumah kerja. Wah, ya ampun. Ya iyalah, mau kor makul tuh mau gitu. Orang diusir-usir. Berita ngomong sing jenenge kotak amal tapi yang dadi keturutan. Keturutan gue. Agi semua, gue ngodek. Ditakoni bocah ngapa ya bocah ngapa pada batin karo ngejengi lambemu lambin jaran ya lambin jaran ya ora mungkin kaya kuwi ya ya bocah-bocah padon soleh anake padha soleh-soleh iki padha umume karang barang insyaallah amin padha soleh-soleh ya sayang ya
Ampun, sembarang kalau gue bilang kerak apa kan yang tak kami loh istrinya bayu nya orang mandi buang deh. Kenapa? Orang isin orang beti. Beti nang apa? Ada ibu angin. Siapa takut? Oh, nyata loh. Gak mau kalian mari gondu. Mari karang bapak kan dapat karang bapak nih gondu karang bapak mentan nih karang bapak tujuan. Kayaknya yang buruk-buruk dulu saya mentan dulu. Iya. Mulai orang anak sih pada keras. Jadi kita jangan jangan. Jadi kita mungkin mungkin dalam soleh soleh tanggungnya yang jadi penting. Khususan keluarga. Kan kan gue tuh ya. Kayu kau kan, kayu nih dong. Kepriwesi kau orang apa? Iya. Begitu ada yang bisa setik-tik yang ngedeng-ngedeng hati. Kayak gue yang betul.
dodong. Wis enak banget. Wong nang ae enggane Dewi Joko ora ning pengajar sekeloro sing sakit sing menerima tamu sing padha. Ora kumpul. Ora ayu. Iya ini murah banget. Sangat dulur banget. Sangat dulur. Dasar backgroundnya masak ini banget. Harga bisa diatur. Murah Apple. Pada kiri kau bikin sama Agus. Ya ampun subhanallah. Aston ini mungkin dia MC di rumah pagi ya. Ini mah aku ya. Jadi murah bukan DPS. Oh, tepung sangat kau bini. Anak kayu gue gawe lemari. Lemari gede, lemari mesak. Lemari gede, kagungane Mas Wibisono. Kagungane pangan-pangan ya. Anak kurungan, gue wadah apa? Anak kurungan, gue wadah manuk. Manuk gede, manuk kesapa? Ada manuk lah ya. Jawabnya bingung sih. Bingung kan? Arab jawab manuk emas Wibisono gede mbok kini. Arab mampir kini mbok Jawa. Apa telung dina takon deni ya. Ya kabe kamu nanti gede aku. Agungannya pengantennya gak boleh pengantennya. Anak kelas gue wadah apa? Anak kelas gue wadah susu. Susu gede, jenenge Suroratu. Suroratu ora nyambung. Suroratu kepanjangane susu muloro wis ora metu. Ya kembangane. Lah wong anu es wae. Kenyataan lho. Ya kok ora tuni. Anggur kuning enggak. Alhamdulillah nggih. Dadi kreso nang Karang Bawang. Kurang nggih mas dadi pengantin mas. Tolong buang apa sing mbak tante kepo. Sini, sini mesti mau. Tapi kenapa kunyuk? Ora mimo yo kunyuk ana kunyuk. Tapi dia bajane kaya Mbak Deni masih bisa no. Sebagai begini di anu siap. Iya, Pak. Limang bungkus. Bima. Siap lembut, roso. Wah, jelas Pak Amir ini dan untung banget, orang rugi apa ini? Ini seragatan saya berbeli, matune ayu. Mas, saya kan udah dipengaruhkan ya, saya pimpin. Tidak. Tidak tahu enggak? Nowe. Nowe dangkul, jawabnya pimpin tersimpa boleh bagi jadi pengantin cukup sebisan baik benar ngendikannya Mas Wibisono. Buat anak-anak bagi pengantin bisa stroke orang bisa harus dua kali dong sayang bisa dikan aku ya yang lagi bisa kan dijawab gue ganjel meja. Mas aku pakai gue ganjel meja Mas dua kali ini itu yang sepisan pengantin rumah tidur nih pengantin meja jadi Mas Masih ke? Saya pengantar hijab, mbak.
selamat menempuh itu baru, ya. Amin. Dan pengetahuan selamat menikmati itu baru. Alhamdulillah. Nah, Mas, bertakon itu lombok ini. Ya, iya kali pergoron, nana sih kersang lombok ini. Bicara apa juga? Alhamdulillah ya Allah. Mas, dan. Mbak Deni makannya jangan ini. Istri. Makannya. Apa? Surat izin mertua. Masih di sana tengriki dari dalamnya, Mbak Enang kami bakor dari dalamnya sana sini. Mbak Deni STPP. Kepanjangannya? Surat tanda tamat perawan. Nekinya STNK. Surat tanda nomor kendaraan? Tuh, apa yang motor? Motor betul, Mbak Deni. Ya, singkatan saya mengatakan. Apa? Ben. Oke. Jangan kuwi sawang ngene nang dalem Bapak amin sekalian. Heeh. Filter pisan buat sifat kasukat ngene pengantar sedoron. Sing terutama kuwi buang sifat kasukat ngene gocah putrane Pak amin sekalian kan iki loro-loro nek kok. Jenenge kedangan dhewe ta. Iya. Sing kudune disuwun wani istiar tanggal. Ana bae papa. Sepenting anak ujite aja kamu kebusane gantine kamu putri Mas Fajar karo Mbak Deni Mas Andre ya dalaran loro-loro ngaturan karane kudu disebuti jenenge diruwat anak loro anak telu ya diruwat lanang padonganan iya panjuran mampir sembang padonganan matur panjuran pamit iya ya jarak ngono sing nglakone sing sifate jaman nuruti jalan mau panyuwun ngarsaning Allah subhanahu wa ta'ala para sepuh para pinter ketika kami nyong menungsa sewanta abih mau ngelantaran di sinar ngagulakan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala panyuwun pasti dikabulkan jauh dekate mulanya ora sing penting sabar nyawane ngarsaning Allah sekali nuwun sewu er anggo ngilangi sukertan putra amin.